bagian kelima bab taharah kitab kifayatul akhyar wala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi ad-dharain amin ya rabbal alamin wa alam anna al-ma' alladhi tawadda'a bihi as-sabi ghayru tahurin ketahuilah bahwa air yang dipakai wudu oleh anak kecil yang belum balik ghayru tahurin itu jadi air mustamal dia tidak bisa lagi mensucikan Wakadzal ma'u alladhi yatawaddau bihi al-muntafid begitu juga air yang dipakai berwudu oleh orang yang melakukan ibadah sunnah al-muntafil dalam beberapa teks e, kitab yang lain tuh ini mutanafil bukan muntafil Wakadza man la ya'takid wujuban niyyati 'ala sahihi fil jami begitu juga apa namanya Be yang dipakai oleh orang yang tidak meyakini kewajiban niat Kewajiban niat dalam berwudu Dia tidak yakin itu dia pakai berwudu Nah air bekas dia pakai itu Alas sahih jadi mustamal menurut pendapat yang sahih Fil jami' Di dalam apa namanya Tiga tadi tiga masalah itu sahih Jadi anak kecil orang yang sunnah dan juga enggak meyakini kewajiban niat itu semuanya sahih menurut madhab bahwa air yang dipakai oleh ketiganya itu menjadi mustamal. Summa mutaraddidan kemudian selama air itu mutaraddidan masih mengalir maksudnya masih berada alal udwi di atas anggota tubuh maksudnya masih berada di anggota tangan misalnya la yasbut lahu hukmul istimal air tersebut tidak uh, ditetapkan sebagai air yang musta'mal walau jara al ma'u tapi kalau seandainya air itu kemudian mengalir min udwil mutawaddi dari anggota tubuh orang yang berwudu ila udwin akhir kepada anggota tubuh orang lain sara musta'amalan maka air itu baru dikatakan sebagai musta'mal hatta law intaqala min ehda. hatta law intaqala min ehdal al ini. bahkan kalau air itu pindah min ehdal al ini dari salah satu tangan ilal al ke tangan yang lain tangannya dia nih sara musta'malan itu air jadi mustakmal. walau intaqala ma'u kalau air itu pindah yang dia فيه ke anggota tubuh yang memang biasa memang wajar pindah ya glifil intiqal biasa pindah ke situ min odwin dari anggota tubuh ila maudhiin akhar min dzalikal udwi dari anggota tubuh ke bagian lain di anggota tubuh tersebut Kalhasil seperti yang terjadi inda naklihi ketika orang memindahkan air minal kafi dari telapak tangannya ila sa'idi ke lengannya Wadahu ilal kafi kemudian airnya dibalikin lagi ke telapak tangannya wanahwi atau sejenisnya layadur intikaluhu maka perpindahan tersebut tidak e, bermasalah artinya tidak membuat air mustamal jadi yang masalah tuh kalau pindah anggota tubuh lain jadi selama masih dalam anggota yang sama begitu ya itu nggak ada masalah apalagi di perpindahan yang sangat wajar ya ya emang nyiduknya pakai telapak tangan kan emang nyibuk nyiduknya pakai apaan wa in hawa ditiup oleh angin gitu ya itu juga sama tidak bermasalah wahia dan ini masalah tun hasanah masalah yang baik ya masalah masalah kecil tapi baik zakaroha <tuk> di <formasi> arrafi di, disebutkan oleh imam arrafi fi akhir <tuk> bab ini min abwa bitayamum di ujung bab kedua dari bab tayamum Wa ahmalah Nawawi akan tetapi Imam Nawawi tidak menyebutkan masalah ini di kitab Rawdah illa annahu dzakarahuna hanya saja Imam Nawawi menyebutkan ini min ziyadati rawdhati di kitab syarahnya Rawdah annahu nah ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi annahu law in fasalal ma kalau air itu terpisah mimba terpisah itu maksudnya begini Uh, uh, tidak mengalir gitu ya, dia basuh airnya, basuh muka, uh, kalau mengalir itu kan mengalir dari muka turun ke leher leher badan, ini jatuh ke kakinya itu bukan melalui aliran tapi memang jatuh dari basuhan muka, jatuh ke kaki gitu namanya infasol terpisah, jadi tidak mengalir, mimba adil adoi dari sebagian anggota yang junub, ila ba'diyah ke anggota tubuh lain yang junub wajah ini itu ada dua pendapat al asah yang paling sahih gitu indal mawardi menurut imam al mawardi dan juga imam aruyani bahwasanya yang seperti itu tidak bermasalah tidak membuat siru mustamalan dan tidak menjadikan air itu mustamal warajah indal khurasaniyin akan tetapi yang rajih yang unggul pendapat yang yang apa yang dibenarkan oleh i, uh, ulama al khuras Khurasani Khurasan ini dari Irak ya ulama Syafi'i yang ada di Khurasan annahu yasiru musta'malan bahwa air tersebut itu jadi musta'mal wa al-imam al imam Imam al juwaini mengatakan an naqalahu in ini bukan an in in naqalahu qasdan kalau air itu dipindahkan secara sengaja gitu ya jadi kakinya memang diposisikan di bawah muka. Jadi pas muka apa namanya sengaja emang mau jatuhin air dari muka ke kaki kos dan secara sengaja suara musta'malan maka air itu jadi musta'mal wa illa akan tetapi kalau nggak sengaja ya namanya kamar mandi sempit dia basuh muka ya jatuh ke tangan jatuh ke kaki fala maka tidak tidak jadi musta'mal Wasahahahun Nawawi Imam Nawawi mensahikan fitahkiki dalam tahkik anahu yasir mustamalan bahwa air tersebut jadi air yang mustamal. Wasahahah Ibn Rifati Imam Ibn Rifah mensahikan anahu la yasir mustamalan. Nih repot nih ya masalah air yang terpisah jadi enggak ngalir jatuhnya terpisah. Imam Ibn rif'a justru mensahikan bahwa air itu tidak jadi mustamalan. Gitu. Walau ingomas, nah ini beda lagi. Walau ingomas sajunubun fima'in. Kalau seandainya orang yang junub ingomas, ingomas itu berendam. Fima'in <guluh> ini di air yang kurang dari dua kulah. amma jemi badanihi. Kemudian dia ratakan seluruh badannya. Thumma nawa. Kemudian dia berniat mengangkat hadas besar tentu irta batuhu maka junubnya hilang bila hilap ini tidak ada perdebatan dalam masalah ini wa ma'u musta'malan setelah itu air jadi musta'mal binisbati ilaihi apa dari da, bagi orang lain tuh jadi mustakmal wala mustakmalan dan tetapi tidak jadi musta'mal binisbati ilaihi untuk dirinya tuh si junub yang mandi surah bihi al-khwarizmi ini di dinyatakan oleh Imam al-khwarizmi hatta sampai-sampai innahu qala beliau mengatakan lau ahdatsa hadatsan tsaniyan kalau seandainya dia berhadas lagi yang kedua begitu maksudnya junub lagi yang kedua kali keluar lagi air maninya hala ingimau ila ketika dia berendam jaza irtifa maka dia boleh mengangkat hadasnya bahasa besar itu dengan air yang itu juga wa inna wa junuba kalau dia seandainya niat mandi janabah qabla tamamil masih sebelum dia sempurna berendam semua irtafa'an batuhu 'anil juz'i gitu. Jadi dia berendam baru setengah badan misalnya duduk aja gitu. Belum badannya belum jadi dari pinggang ke kaki aja itu. Kemudian dia niat, nah, maka yang irtafa'at batuhu yang junubnya terangkat itu ya juz hanya sebahagian badan al-mulaki yang menempel kepada air bila khilaf tanpa ada perdebatan walayasirul ma'u mustamalan akan tetapi air tidak jadi mustamal balahu ayyutim al akan tetapi baginya dia masih tetap boleh al ingimas merendamkan bagian lain watar tafiyu janabah maka dengan itu jan junubnya jahada sebesar terangkat dari anggota tubuh anil baki dari anggota tubuh yang belum terkena air tersebut alas sahihil mansus menurut pendapat yang sahih dan ini mansus dari Imam Syafi'i. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut di bagian yang ke-56. Thank